ini calon walaupun bukan dalam parti kita, bekas jeneral besar Tan Sri Haji Afendi. Ini merupakan penampilan baru, trend baru Barisan Nasional, dan orang ini mempunyai perwatakan yang rasa dia memboleh memimpin. Amat rugi kalau di Kemaman ni kalau kita tak pilih orang yang ada pengalaman di peringkat kepimpinan peringkat negara, khususnya mentadbir tentera bekas PAT dan sebagainya. Dan kalau dia rasa dia dah senang tetapi nak berjiwa rakyat, kerana dia nak membantu membenarkan Barisan Nasional, dia nak bantu masyarakat di Kemaman, pengundi Kemaman, supaya dapat perubahan baru. Dengan perwatakannya, dengan profesionalnya yang lama, dia boleh mendekatkan lagi pimpinan negeri dengan di peringkat pusat. Dan ini yang kita rasa boleh memberi satu impak yang besar kepada pengundi, supaya pengundi Kemaman berubah. Kita jangan fikir lagi primitif sangat. Kita hendak orang yang pimpin kita pilih ini pemimpin yang fokus kepada kawasan. Kalau yang amat berhenti besar Terengganu ni, dia dah sibuk pemerintahan negeri, bagaimana dia nak fokuskan parlimen-parlimen, sedangkan dia nak mesyuarat parlimen, mesyuarat negeri sebagainya, dan ini akan mengurangkan fokus pemimpin itu jika dia berjaya. Jadi inilah masanya orang Kemaman berubah. Tak kira lah masyarakat yang berparti tak berparti, swasta dan sebagainya, berilah sokongan kepada yang Datuk Tan Sri Haji Afendi ini sebagai calon mewakili Parlimen Kemaman ini. Lihat ada beberapa pemimpin pihak lawan dia memperkecilkan kredibiliti calon kita, kan? Dia beritahu kata di calon bukannya yang sentiasa terlibat dalam lapangan politik. Macam mana tu? Itu saya rasa satu tuduhan ataupun sahaja provokasi nak merendahkan kewibawaan Tan Sri Raja Afendi ini. Kerana kita lihat dia ni pangkat tertinggi PAT, Panglima Angkatan Tentera, sudah tentu hubungan luar, bagaimana nak mentadbir, kemudian kejayaan-kejayaannya masa dia di Minden sebagainya. Dan saya rasa itu tak boleh digunapakailah di sini. Yang penting dia dapat merapatkan lagi hubungan di peringkat negeri ke pusat kalau dia menjadi ahli parlimen, dan mudah, dan pimpinan di pusat, Perdana Menteri ke menteri-menteri, sudah kenal dengan Tan Sri Raja Afendi ini. Jadi tuan-tuan itu kita tolak tepi lah. Ini saja nak proba supaya orang tak mengundi Barisan Nasional. Ini persepsi yang saya rasa yang boleh merugikan rakyat Kemaman lah. Kemaman tak satu perubahan. Kemaman pun dah mula maju dulu zaman Barisan Nasional. Masa ni tadi saya mendengar rintihan di Bandar Baru Mentok ni, dulu banjir, isu banjir tak selesai. Inilah masanya kita nak milih pemimpin yang boleh membawa hasrat rakyat kepada parlimen. Dan ini di peringkat pusat lebih besar lagi. Saya bagi contohlah di Johor, hampir selesai bila penempatan banjir diumumkan oleh Perdana Menteri, pimpinan Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri memberi peruntukan besar. Akhirnya hubungan negeri dengan pusat boleh memberi manfaat yang besar kepada pengundi-pengundi ataupun di kawasan parlimen yang terlibat dengan pilihan raya.